Ibu dosen beserta staf di lingkungan psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, serta peserta yudisium dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang periode 4 tahun 2020 yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasohbihi ajma'in amma ba'd. Tiada ungkapan kata yang lebih indah selain ungkapan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam acara yudisium dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang periode 4 tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Samsia, hadir dimohon berdiri. Lagu Indonesia Raya.
kembali. Pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan lulusan dan lulusan terbaik Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang oleh Wakil Dekan Asalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan membacakan surat keputusan dekan. Surat keputusan dekan nomor E.6/850/SK/FSI/UMN/11/2020 tentang penggelaran wisuda sarjana periode 4 tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang menimbang bahwa untuk memberikan pengakuan terhadap kewenangan akademik, maka dipandang perlu untuk mengusulkan gelar sarjana terhadap kelulusan Fakultas Psikologi. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Koidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 2001. 4. Statuta Universitas Muhammadiyah Malang. 5. Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Malang memperhatikan 1. Laporan hasil yudisium program sarjana periode 4 tahun 2020 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang memutuskan menetapkan 1. Memberikan gelar sarjana kepada lulusan sebagaimana daftar terlampir. 2. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 3. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Malang pada tanggal 11 November 2020, Dekan Muhammad Khalis Junior PMSC PhD. Lampiran pertama, jumlah wisudawan periode 4 tahun 2020 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang berjumlah 44. Lampiran kedua, berisi tentang penggelaran wisuda sarjana periode 4 2020 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Nomor 1 dengan NIM 2014-10230311043 dengan nama Muhammad Lukman Hawari dan seterusnya sampai dengan nomor 44 dengan NIM 2016-102-303-11313 dengan nama Misbahul Ulum. Baik, saya akan membacakan surat keputusan berikutnya. Surat keputusan dekan nomor
E.50.6/UMM/11/2020 tentang penggelaran wisuda sarjana periode 4 tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan satu, memberikan gelar sarjana kepada lulusan sebagaimana daftar terlampir. Dua, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Tiga, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Malang pada tanggal 11 November 2020. Dekan Muhammad Salih Suniati, MSc, PhD. Menetapkan nama-nama lulusan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang terlampir dan yang berprestasi terbaik pada periode tahun 2020. Dua, nama-nama mahasiswa lulusan yang berprestasi terbaik itu adalah 1 dengan NIM 2016-102303 11158 dengan nama Wildan Sharif dengan IPK 3,90. Wow. 2016-102303 11041 atas nama Rahmi Yulianti dengan IPK 3,87. 2 yang ketiga, lulusan berprestasi terbaik ketiga dengan NIM 2016-102303-11173 atas nama Laura Citra Widianti dengan IPK 3,87. Demikian surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat keliruan. Selamat untuk kalian kembalikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penyerahan piagam lulusan terbaik oleh dekan. Mohon berkenan kepada Bapak Silih PhD untuk maju ke depan untuk memberikan piagam kepada lulusan terbaik. Dan saat ini kita saksikan bersama penyerahan piagam lulusan terbaik Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Kepada Bapak Sali Suniyati yang mengucapkan selamat kepada lulusan terbaik Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara izin dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang periode 4 tahun 2020 selesai. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, marilah kita membacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Yasin Sumo Priyodiono. Pesan-pesan.
Sebelum kita akhir hari ini akan kesan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap seluruh dosen dan staf dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang beserta teman-teman yang saya cintai. Semoga teman-teman sekalian di pagi yang indah ini selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu diberikan semangat untuk menjalani hari-harinya, terutama di masa pandemi yang kayak gini sekarang. Alhamdulillah hari ini Wildan diberikan kesempatan untuk sharing ke teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen terkait hal yang berkesan selama perkuliahan. Wildan akan usahakan bahwa speech ini ke arah yang sedikit informal, lebih santai, agar kita semua bisa bertukar isi hati dan juga isi kepala selama Wildan menjalani kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi Wildan akan mulai dengan sedikit cerita. Untuk yang belum mengenal Wildan, sebelum memasuki Fakultas Psikologi UMM, Wildan sebelumnya sudah menempuh masa SMP dan SMA di Australia. Dan untuk bisa masuk ke Fakultas Psikologi, itu merupakan mimpi yang terwujud untuk Wildan. Mimpi yang udah Wildan nantikan selama Wildan mendalami juga kuliah online psikologi di Australia selama Wildan SMA juga. Psychology is my passion and I will continue to nourish the passion forevermore. Wildan itu suka banget sama psikologi, sangat mencintai subjek psikologi. Wildan akan tetap terus menjaga rasa cinta itu. Tentunya, meskipun udah mempelajari dasar psikologi semasa SMA, Wildan juga lebih kritis, dan seringkali siswa juga dituntut untuk melakukan perdebatan yang sifatnya akademis ya, dengan gak cuma mahasiswa atau siswa lain, namun juga dosen. Tidak jarang juga hal itu juga membuat sebuah konflik yang sifatnya seharusnya membangun sih. Maka dari itu juga mungkin ada beberapa teman-teman yang merasakan, terutama teman-teman kelas saya yang merasa kadang terintimidasi saat presentasi. Dosen pun juga begitu. Kadang ketika Wildan memiliki perbedaan pendapat yang sengit, kadang Wildan mungkin kelihatan sedikit mendominasi dan kesannya malah kurang sopan. Dan karena itu, Wildan mau mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang udah Wildan buat cemas selama terutama LPJ, presentasi, dan tugas kolaboratif. Dan untuk Bapak dan Ibu dosen, Wildan ucapkan mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya karena udah sabar sama Wildan membimbing orang yang keras kepala kayak Wildan. Terus juga bisa menjadi teman diskusi yang sangat baik, terutama di jam-jam dari luar kuliah. Jadi Wildan ingin mengucapkan special thanks untuk Bu Dia, Pak Salis, Pak Zainul, Bu Judia, Bu Ratih, Bu Dian, Bu Devina, dan Bu Udan. Dosen-dosen tersebut itu udah sabar banget sama Wildan yang sering tanya dan sering debat ketika melakukan bimbingan atau juga dalam kelas. Dan juga kadang kita juga pernah beberapa kali debat di luar jam kuliah. Dan Wildan sangat mengapresiasi waktunya karena nggak banyak guru. Akademis, Wildan juga harus beradaptasi dengan bahasa. Saat Wildan daftar kuliah di UMM, terutama memasuki masa tes maba dulu, bahasa Indonesia Wildan bisa dibilang hancur. Karena sebenarnya meskipun ya Wildan ini orang Malang asli, intinya poso Jawa medok, bahasa Jawa pun kental. English, I'm fluent. Bahasa Inggris pun lancar. But bahasa Indonesia ku ya begitulah.
Jadi ya, bahasa pengajaran pun diberikan dalam kelas itu menggunakan bahasa Indonesia, kecuali ESP tentunya. Jadi Wildan harus banyak belajar lagi untuk bisa ngelancarin bahasa pemersatu kita, yaitu bahasa Indonesia. Hal ini bikin Wildan ingat sedikit tentang salah satu kejadian di mana Wildan harus bikin presentasi di kelas waktu itu semester 1 atau 2. Dan ya, mungkin karena saking gugupnya Wildan karena masih belum bisa adjust atau menyesuaikan dengan bahasa Indonesia yang digunakan untuk presentasi, akhirnya Wildan pakai 3 bahasa campuran. Kadang ada beberapa kata yang pakai bahasa Jawa, ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Indonesia, dan itu menjadi sebuah kesulitan tersendiri. Namun, meskipun ada kesulitan yang kayak gini, semua itu menjadi lebih mudah karena adanya dukungan, bantuan, dan support dari teman-teman kelas. Meskipun kadang ya diledekin, diketawain, it's okay. That's what family do. Walau itu kayak gitu, kadang kita ngelakuin kesalahan, kita diwajilokin atau diolok-olokin, itu sebenarnya untuk bikin kita lebih tough lagi, untuk bisa lebih berusaha, tapi nggak tersakiti hatinya. That's what family do. Terakhir, Wildan belajar banyak tentang membangun relasi dengan orang lain, terutama orang yang baru dikenal. Bisa akrab dengan orang lain bukan hal yang mudah untuk Wildan semasa SMP dan SMA. Dulu, Wildan termasuk orang yang pemalu. So, semasa kuliah di Psikologi UMM, kita kan banyak ngelakuin praktikum. Yang mungkin ada beberapa dari teman-teman yang udah ngelakuin. Jadi praktikumnya antara lain adalah observasi, konseling, wawancara, binet ketemu anak kecil tuh, terus DT, training, aplikom, tes psikologi, yang basically semuanya itu menuntut kita untuk bertemu orang baru. Gak cuma itu, kita juga dituntut untuk memahami masalah mereka dan juga membantu mereka untuk bertanggung jawab atas permasalahan mereka sendiri. Hal ini jadi tamparan sendiri untuk Wildan, karena Wildan sebenarnya dulunya sering lari terhadap masalahku sendiri. Jadi kalau ada masalah, aku cenderung untuk ninggalin, coping, tinggal pokoknya. Tapi aku pikir, kalau klien aja kita bantu di praktikum untuk bertanggung jawab atas masalah mereka, terus kapan aku bisa ambil tanggung jawab yang sama untuk diri sendiri? Pelajaran ini tentunya membuat Wildan menjadi lebih bijak dan bertindak dalam mengambil keputusan. Ya, dari semua cerita itu, tentunya semua proses ini berlangsung dengan tidak instan, gak sekejap. Dan Wildan bisa gambarin kehidupan akademis kita itu kayak sebuah apapun yang kalian kemudikan, mau sedan, mau pickup, mau truk, atau molen, pasti punya kelebihan masing-masing dan arah tujuan masing-masing. Ada yang kayak truk, bebannya berat, jalannya harus untuk-untuk, pelan-pelan. Ada yang sedan, tinggal gas, langsung meluncur. Dan pasti tujuan dari kendaraan itu beda-beda dong. Ada yang mau pergi dari Malang ke Surabaya, ada yang dari Malang ke Bandung. Nah, perbedaan itu membuat jaraknya beda-beda. Dan tiap kendaraan pasti punya kapasitas bensin yang berbeda, tantangan yang berbeda, dan bayar tol dengan hal yang berbeda juga. Intinya, teman-teman semua ini udah sampai di gerbang tol yang dinamakan Yudisium. Teman-teman udah sampai dengan beban perjuangan teman-teman yang berbeda, cara yang berbeda, dan juga pengorbanan yang berbeda. Dan perjalanan ini menurut Wildan bukanlah lomba. Yang selesai dulu belum tentu menjadi yang terbaik. Yang selesai terakhir juga belum tentu, nggak berkualitas sama sekali. Kalau ada sesuatu yang Wildan bisa sampaikan ke teman-teman sih adalah try to walk at your own pace. Berproseslah dengan kecepatanmu sendiri. Never put yourself and others down. Jangan pernah menghalangi diri kamu dan orang lain untuk berproses. And be proud of what you are. Banggalah dengan pencapaianmu. Intinya ya, kalau kamu udah mencapai sesuatu termasuk Yudisium itu, rasakan bangga itu, cermati, dalami, resapi. Gunakan itu sebagai motivasimu ketika kamu jalan ke depan lagi. Itu sebagai bensinmu kalau kamu menjadi mobil di jalan tol. Dan tentunya, don't forget to rest every now and then, but not forever, okay? Jadi jangan lupa untuk istirahat. Istirahat itu penting, tapi ya jangan keterusan. Kalau keterusan nanti malah nggak ngapa-ngapain. Ya, kira-kira begitulah yang Wildan mau sampaikan ke teman-teman, Bapak, Ibu dosen. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wildan ingin mengucapkan juga semoga sukses teman-teman dan sampai jumpa lagi di pintu tol selanjutnya.
Ya, yeah, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdaya bangunan psikologi Universitas Muhammadiyah Al-Ama oleh Dr. Zalat Sinyar, PhD. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil amjai wal mursalin wal awliya'i wa syafi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan 1, 2, dan 3 serta panitia yudisium periode wisuda Desember 2020. Kemudian yang selalu saya cintai dan saya banggakan, para calon wisudawan periode Desember 2020. Barangkali tidak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah kita selalu bersyukur ya, karena alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan terpenting keimanan ya. Termasuk pula kesempatan hari ini ya, kita menjalani yudisium blended ya. Model yudisium blended. Jika hampir selama 3 periode kemarin ya, kita menjalani yudisium dengan daring ya, tidak bertatap muka, maka hari ini kita menjalani yudisium dengan sistem blended, di mana sebagian hadir bertatap muka, sementara sebagian besar yang lain lewat luring. Ini menjadi bukti sekaligus pesan ya, pada khalayak luas bahwa namanya Fakultas Psikologi UMM termasuk lulusan-lulusannya itu akan selalu optimis dalam doa. Selalu optimis dalam doa bahwa yang namanya pandemi ini insya Allah akan segera berakhir. Amin. Dan insya Allah ini akan menjadi yang pertama sekaligus yang terakhir kita menjalani yudisium blended ini. Amin. Pesan ini pun juga sama ya, akan terus kita terapkan sepanjang hidup kita, bahwa lulusan psikologi UMM itu salah satu ciri khasnya adalah selalu optimis di dalam doa dan usahanya. Tolong dipesan, dipegang kuat-kuat itu. Lulusan psikologi UMM itu salah satu ciri khasnya adalah selalu optimis di dalam doa dan usahanya. Mengapa saya berpesan demikian? Karena sejujurnya hari-hari terakhir ini mood saya sangat bagus sekali. Bukan karena saya barusan menang lotre, tidak ya. Bahkan kalau mau cerita sedih, sebenarnya kemarin saya beberapa hari yang lalu kehilangan uang 500 ribu saya ya. Dapat AR gak tahu naruhnya di mana ya. Tapi ya insya Allah semuanya itu kalau rezekinya kita ya, kalau rezekinya kita itu gak akan hilang. Jadi kalau itu memang saya terima dan gak ada ya, itu memang bukan rezekinya. Karena semuanya kalau bicara rezeki sudah ditetapkan Gusti Allah. Tapi kenapa yang membuat saya bahagia? Karena beberapa hari ini saya itu berjumpa dengan alumni-alumni ya secara virtual yang menghubungi saya, yang ternyata suksesnya luar biasa. Tadi saya juga cerita ke grup ikatan alumni. Kapan hari saya dikontak oleh namanya Mas Lalu Panca. Ini kalau diingat ya, saya itu mahasiswa itu tidak selalu ingat semuanya.
Tapi yang saya ingat itu tipikalnya ya, satu kalau dia pinter dan menonjol sekali, tapi itu pun juga belum tentu saya ingat ya. Tapi yang pasti saya ingat adalah tipikal-tipikal mahasiswa yang tengil ya. Kalau yang nakal bolosan ya itu saya nggak ingat ya. Tapi kalau yang tengil dia masuk, tapi kalau di kelas itu selalu apa ya, membuat sesuatu yang kelas itu jadi hidup dengan kenakalannya ya. Itu saya ingat. Nah, lalu panca ini ya tipikal itu. Kalau pinter itu bukanlah yang menonjol, enggak. Ya. Jadi dia tidak seperti Rahmi ini yang saya tahu rajin sekali. Ya. Tapi dia itu di kelas itu selalu membuat dengan celotehannya, dengan gayanya itu jadi hidup. Ya. Dan saya dulu bilang, ya, tiap orang itu kan punya modalitas sendiri-sendiri. Ya, saya bilang dia, nanti bukan kecerdasanmu yang mungkin bawamu sukses. Tapi kepercayaan dirimu ini yang membawamu sukses. Dan dia menghubungi saya kemarin cerita, Pak, saya ingat sekali pesan yang disampaikan Pak Salim. Sekarang dia jadi pengusaha startup di Jakarta. Dia punya karyawan sudah 38 orang. Alhamdulillah. Termasuk pagi ini bersamaan dengan kita kuliah yudisium ini, perlu teman-teman yang hari ini yudisium ketahui, kita juga ada kuliah tamu ya, mata kuliah intervensi komunitas yang memberikan itu Mbak Azizatul Admi. Ya, beliau alumni kita, kemudian S2-nya di Pajajaran Bandung ya. Dan saya ingat waktu saya ambil bahasa Inggris di sana persiapan mau S3 itu sempat ketemu dia sama Fitri ya. Datangin saya di sama-sama di Bandung ya. Dan Mbak Azizatul Admi itu sekarang jadi penggerak komunitas yang terkemuka di Nusa Tenggara. Timur atau Barat ya? Saya pokoknya ingatnya Nusa Tenggara tadi. Nusa Tenggara Barat, di Lombok ya, di Lombok ya. Jadi dia punya namanya apa? Organisasi yang dia dirikan, yang sekarang ini aktivitasnya banyak kerjasama dengan NGO internasional. Beliau ngambil psikologi sosial. Jadi kiprahnya luar biasa sekali. Berapa hari yang lalu juga kita dapat kabar gembira, Mbak Irma. Irma ini dulu perwalian saya itu ya, dari Bunang. Dia itu memang anak kolong bener ya, cewek tapi anak kolong. Jadi meskipun cewek, anak tentara ya, gaya-gayanya itu kayak tentara. Jadi luar biasa sekali. Tapi anaknya berani, cerdas, ya inisiatifnya tinggi. Ya. Setelah lulus dari sini, dia mengabdikan dirinya di pendidikan inklusi dan kemarin menjadi juara satu tingkat nasional pendidik inklusi se-Indonesia. Kita kasih applause ya untuk alumni yang berbahagia. Ini hanya sedikit dari banyak sekali alumni kita yang sangat menginspirasi, ya. Termasuk Mbak Rizka sekarang di kita bicara tentang Mbak Rizka ya. Ya sekarang di S2 di Kanada, ya. Ada Mas Bambang S3 di USA Amerika, S2-nya di Inggris, ya. Dan ini menunjukkan bahwa alumni psikologi UMM itu ya, bisa menjadi apapun, tidak ada yang membatasi dirinya kecuali dirinya sendiri dan takdir Allah. Ya. Tapi bicara tentang takdir Allah yang harus diingat, semuanya juga kembali kepada usaha masing-masing. Orang yang tidak berusaha nggak mungkin diberi takdir berhasil. Itu hakul yakin. Ya. Jadi semuanya harus dimulai usaha dan semua usaha itu harus diawali dengan optimisme dalam doa. Karena bagaimana takdir Allah kepada kita itu juga kembali kepada bagaimana prasangka kita kepada Allah. Itu harus selalu diingat. Terakhir pesan saya, ya, kalau kita lihat dari alumni-alumni tadi ya, karakter-karakternya waktu selama kuliah maupun setelah lulus kuliah, saya mencermati mereka itu punya satu kesamaan. Ya.
Kalau soal ketakwaan kayaknya beda-beda. Ya, saya kenal lalu pacaran, nggak terlalu takwa. Tapi punya satu kesamaan. Kesamaannya apa? Mereka itu tidak sekedar inisiatif. Karena inisiatif itu definisinya itu terlalu apa luas. Di dalam inisiatif itu ada dua tipe, yaitu proaktif dan reaktif. Nah, kesamaan para lulusan ini adalah proaktif. Proaktif itu artinya mereka tidak menunggu siapapun untuk menentukan saya mau jadi apa. Jadi mereka tidak harus menunggu siapapun, diminta oleh siapapun untuk merumuskan apa impiannya, dan mereka tidak harus didorong-dorong untuk kemudian menghabiskan seluruh waktunya untuk mewujudkan impiannya tersebut. Jadi benar-benar dia proaktif ke sana. Ya. Dalam mencapai impiannya, ini saya juga hasil ngobrol-ngobrol dengan mereka termasuk lalu panca ini. Tentu ada hambatan yang terjadi, itu suatu hal yang wajar. Tapi salah satu cirinya proaktif itu, ya dia tidak akan peduli dengan hambatan itu. Karena yang dia fokuskan adalah bagaimana mewujudkan impiannya. Sedikit cerita penutup, suatu hari saya waktu pulang kuliah ya, waktu di S3 kemarin, ya, saya jalan pulang ke rumah, kemudian dari kejauhan itu ada orang kulit hitam ya, yang sedang jalan menuju ke kampus. Ya, jadi saya berlawanan arah. Ya. Ini jalan gitu ya, tapi kita di apa sisi yang sama, ya di sisi sebelah kanan, ya trotoar sebelah kanan. Kemudian ada jalan besar, ada trotoar sebelah kiri saya masih saya, dan di sebelah kiri ini ada semacam apartemen konsil, ya, yang memang kebanyakan di situ itu penghuninya orang-orang Eropa Timur. Orang-orang Eropa Timur yang kita tahu, pokoknya kita harus hati-hatilah kalau lewat situ, ya, karena mereka itu selain juga kadang jahat, kadang tapi rasisnya memang luar biasa. Ya. Nah, saya itu jalan juga kalau lewat situ pokoknya hati-hati sekali ya. Nah, saya lihat yang orang kulit hitam ini jalan menuju ke arah kampus, dan kemudian di apartemennya ini ada sekumpulan remaja gitu yang duduk-duduk gitu. Begitu lihat orang kulit hitam itu, mereka ambil sepatunya dan dia lempari orang kulit hitam itu. Ya. Dan orang kulit hitam itu kemudian hanya nangkis gini, gini, terus dia senyum saja, kemudian jalan. Ya, jalan ke kampus. Saya tahu dia, dia aktivis masjid juga, ya muslim dari Nigeria. Saya akhirnya tahu, ya inilah yang namanya proaktif. Tujuan dia, goalnya dia adalah mau kuliah. Ya. Sehingga ketika ada hambatan seperti itu, bisa saja, ya, termasuk mungkin saya dalam posisi yang sama, akan marah, mencaci orang itu akhirnya terlibat perkelahian. Tapi kalau saya orang ini berkelahi, ya, akhirnya kan dia nggak jadi kuliah. Tapi dia nggak. Ya. Dia nangkis saja, ada mungkin satu atau yang kena kepalanya sudah ditangkis gini aja, ya hanya senyum, gini terus jalan lagi, terus papasan saya, assalamualaikum brother, waalaikumsalam, saya gini aja ya. Cuma setelah itu saya jadi lewat itu agak mempercepat jalannya. Minta saya tidak sekuat dia, karena badan saya juga tidak sebesar badan dia. Tapi itulah pengertian proaktif. Tetapkan impian kalian, ya, kemudian fokus ke sana. Termasuk proaktif itu apa? Nah, ini sedikit cerita, saya dikontak alumni, ya, menghubungi saya sebagai ketua HIMSI, ya, karena dia ini keterima PNS, ujian seleksi kemarin, ya, keterima PNS, yang mana di persyaratannya itu menentukan untuk menduduki posisi ini, maka syaratnya adalah memiliki pendidikan minimal D3 psikologi, koma sosiologi, koma manajemen, koma bla 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 bla. Intinya pokoknya pendidikannya minimal D3. Lah dia itu keterima, alumni kita ini keterima. Alumni kita ini keterima CPNS, lolos. Kemudian pemberkasannya dilakukan di tingkat 2. Ya, tingkat 2. Ternyata dia dapat surat dinyatakan gagal dalam pemberkasan karena tidak memenuhi syarat.
yang mana syaratnya adalah dibutuhkan itu adalah lulusan D3 psikologi. Akhirnya dia menghubungi saya hubungkan dengan Pak Seger Ketua Himsi Pusat, saya hubungkan dengan Pak Prof. Sur ya sebagai Ketua Asosiasi Perguruan Pendidikan Psikologi Indonesia. Beliau berdua mengeluarkan surat ya, menerangkan bahwa tidak ada di belahan dunia manapun namanya D3 psikologi. Ini kalaupun dibaca suratnya itu dari Menteri Pendayaan Aparatur Negara itu pun syaratnya adalah general minimal D3, tidak mengatakan harus D3 psikologi. Nah, dia dinyatakan tidak lulus karena yang dibutuhkan adalah yang lulusan D3 psikologi. Padahal nasional dia sudah dinyatakan lulus. Nah, terus langkah berikutnya kita sampaikan ya, dia sudah apa istilahnya menyampaikan surat dari ini ya AP2 TPI dan sebagainya ya, tetap dinyatakan tidak diterima ya, alasannya itu padahal sudah jelas suratnya ya. Terus kemudian dia berpikir untuk menggugat secara perdata ya, karena buktinya diterima sebenarnya sudah ada ya, termasuk menghubungi HIMSI. Profesor pun juga sudah menegaskan siap mendampingi nanti kalau diperlukan ya, Ketua AP2 TPI Psikologi ya. Ini Pak Prof. Seger ya, juga Ketua HIMSI juga menegaskan yang sama. Bahkan Profesor pesan pada saya, ya, itu tolong dibantu Mas Halis sampai tuntas. Ya, saya juga siap mendampingi, ya, tapi prosedurnya kan memang harus lewat perdata. Ternyata menghubungi LBH itu juga tidak mudah ya, karena tidak ada lembaga bantuan hukum yang sifatnya murah. Termurah yang dia temui minta 30 juta untuk mendampingi proses. Tapi yang membuat saya bahagia adalah penyikapannya. Ya. Dia memberitahu saya, mohon maaf Pak Salis, merepotkan selama ini, yang pasti semuanya sudah saya ikhtiarkan, sudah saya serahkan kepada Allah. Jadi saya tidak bisa melanjutkan proses hukum. Dan inilah salah satu lagi karakter dari lulusan psikologi UMM. Ini bukan berarti nyerah. Tapi menjadi orang-orang yang selalu optimis dengan yang namanya Allah. Semuanya diyakini yang terbaik. Itu juga kutipan WA-nya ke saya. Insya Allah semuanya yang terbaik dari Allah. Itu saja dari saya. Semoga ini menginspirasi semua yang wisuda hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah, walhidayah inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bahagian ajaran kisim dari Fakultas Psikologi Universitas Mokulia Malang periode pembahasan telah selesai. Sebelum kita mengakhiri acara pada pagi hari ini, marilah gantung dengan membaca doa yang akan dipandu langsung oleh Bapak Yasin Kusumo berikut video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita berdoa bersama-sama, marilah sama-sama kita menyebutkan para kita seraya mohon ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma yang berguna bagi Nusa dan bangsa, ya Allah. Allahumma faqistauza'na bagi ma'alantana wa'adudhu ilayna inda hajatina ilayhi wa latunjina adhu ya Rabbul Alamin. Allah, engkau telah mengajarkan kepada kami, ya Allah, dan telah kami serahkan kepada-Mu, ya Allah, telah kami dedikasikan kepada-Mu, ya Allah, maka kembalikanlah kepada kami ketika kami membutuhkan, ya Allah. Jangan jadikan kami hamba-Mu yang lupa apa yang telah kami pelajari darimu, ya Allah. Allahumma barik lana fi mu'allimina wa muta'allimina wa ta'limina wa ta'allumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada bapak ibu dosen kami, ya Allah. Berilah keberkahan pada anak didik kami, mahasiswa-mahasiswa kami, ya Allah. Berilah keberkahan pada penelitian kami, ya Allah. Berilah keberkahan pada proses pembelajaran-pembelajaran kami, ya Allah. Dan jangan jadikan kami hamba yang lupa pada apa yang telah kami pelajari, ya Allah. Allahumma inna ma'asku basi wa husni ilaik. Ya Allah, tiada Tuhan yang kami sembah, tiada Tuhan yang kami minta, tiada Tuhan yang kami adukan, ya Allah, pada masa pandemi ini, ya Allah. Allahumma fa'alna bala wal bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadha hasan wa min buladil muslimin am. Ya Allah, angkatlah krisis ekonomi ini, ya Allah. Angkatlah epidemi dan pandemi ini, ya Allah. Angkatlah kejahatan dari muka bumi ini, ya Allah, bagi khusus di Indonesia ini, ya Allah, dan umumnya pada negeri-negeri Islam, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Bi rabbika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara yudisium dari Fakultas Psikologi. Periode 4 telah tercapai. Dan ini saatnya kembali untuk berjuang meraih cita-cita. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namun perlu kami informasikan kepada seluruh peserta yudisium dari Fakultas Psikologi untuk tidak meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu, karena sesaat lagi panitia akan melaksanakan sesi foto bersama. Jadi mungkin teman-teman peserta yudisium bisa merapikan bajunya terlebih dahulu, menyiapkan action terbaiknya. Cuma sesaat lagi panitia akan melaksanakan sesi foto bersama. Yang itu dulu ya, yang online dulu, yang daring. Sesaat lagi panitia akan mengambil gambar dari peserta yudisium daring. Bagaimana Bapak sudah siap? Ini kita aku memang sih toh. Tuh jadi ke situ kelihatan itu. Oh di situ itu. Bisa. Satu, dua, tiga. Oh ya, kelihatan. Ulangi ada. Oke, lanjut lagi. Enggak masalah, ini sudah selesai, Pak. Dua, tiga. Oke, kali lagi. Satu, dua, tiga. Next slide. Oke,
اللهم صل على محمد. Akbar belum mandi. Mas Halik bos sawit. Selamat untuk teman-teman atas sarjananya, oke.
Namaku Lila, anak kampung yang memendam mimpi besar ingin kuliah di kota. Bukannya sok keren, tapi memang kampus pilihanku ini luar biasa. Sudah lama Bapak ingin melihatku lulus SMA. Kali ini beliau pasti senang karena akhirnya aku lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Akhirnya aku lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Tapi, terus terang saja, aku khawatir Bapak justru akan sedih karena belum tentu bisa membiayai aku kuliah nanti. Pak, Lila benar-benar ingin kuliah di sini. Kamu boleh kuliah di UMM, tapi berkerudung ya, pakai jilbab. Bapak, kan bagus Bapak. Iya, Bapak ngerti. Tapi Bapak ingin kamu belajar menjadi seorang muslimah yang baik. Seperti Nyi Walidah dulu, istri dari Kiai Jamaah Dahlan. Itu juga pesan amanah ibumu. Tapi apakah uang segitu cukup? Bapak tenang, Lila sudah cari informasi. Kalau di UMM itu banyak beasiswanya, Pak. Oh iya, ini bisa buat tambah. Bapak. Aku tahu uang ini tidak cukup, tapi aku tak mau mengecewakan Bapak. Yang aku tahu, kampusku membuka banyak peluang beasiswa. Aku juga bisa bekerja paruh waktu di sana. Maafkan aku, Bapak. Aku harus tetap kuliah. Bapak hanya perlu berdoa untukku. Itu sudah lebih dari cukup buatku. Kenapa Nyai Walidah ya? Kok nggak ada Dewi Sandra gitu? Kan hijabnya lebih keren. Lihat kampusku, Pak. Keren. Ya Allah, ini bukan mimpi kan? Akhirnya, aku benar-benar jadi mahasiswa. Aku bagian dari jas merah di kampus putih. Lihat teman-temanku. Subhanallah. Mereka tidak hanya dari dalam negeri saja, ada yang dari Polandia, Inggris, Korea, Jepang, Thailand.
Kalau saja Republik ini memiliki lebih banyak kampus seperti UMM. Tak terasa sudah 3 tahun aku kuliah di sini. Rasanya waktu berjalan terlalu cepat. Suasana indah saat berkumpul, belajar bersama teman-teman dari berbagai daerah dan negara, begitu menyenangkan. Tak disangka, pengalaman di kampus ini membuatku dapat berinteraksi dengan orang-orang hebat di negeri ini. Meskipun harus berkompetisi dan hidup dalam keberagaman, tapi toleransi yang harmonis sangat terasa di sini. Di kampus ini, aku lebih dapat menemukan Indonesia dan dunia. Pak, Bapak, Lila lulus skripsi, Pak. Lila bisa ikut wisuda, Pak. Akhirnya, aku benar-benar bisa wisuda. Telah mengantarkanku jadi sarjana. Alhamdulillah, kini mimpi telah menjadi kenyataan. Ya Allah, aku dan Bapak segera pergi memenuhi panggilan ke rumah-Mu.